pribadi, salam cinta kasih dulu ya. Saya melihat teman-teman dengan cinta dan kasih sayang. I love you all. Jadi gini guys, saya, kamu bisa hidup karena ada roh. Roh dari Tuhan Yang Maha Esa. Ada roh dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, hidup itu pasti akan mati. Yang dibilang kekasih yang terdekat adalah kematian. Itu pasti. Tidak mungkin kamu panjang umur sampai 200 tahun. Nihil. Pasti die, mati. Nah, saya akan membicarakan tentang kematian. Sebelumnya saya bicara bahasa filsafat hidup dulu. Daun tak selamanya hijau. Pasti menguning dan gugur. Gugur alias mati. Jadi teman-teman jangan merasa bangga dengan hidup ini. Yang dibilang ada hidup kedua kali. Jadi gini guys, saya nih yang pamanya, saya gak bilang teman-teman lah, saya aja lah ya, yang meninggal dunia ya kan. Saya mati nih ya, saya mati, saya dikuburkan ya, dikuburkan. Yang bangkit itu bukan tubuh saya, roh saya yang bangkit. Roh saya ini bangkit dan saya melihat tubuh saya sendiri. Itu saya melihat ya, nggak mati langsung menghilang, tidak. Ada prosesnya. Pas mati, yang bangkit rohnya bangkit. Namanya roh Tuhan atau roh dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bangkit. Dan saya melihat tubuh saya, guys. Ya. Sekian menit itu saya melihat tubuh saya. Saya melayang-layang di atas tubuh saya. Kok badan saya kok terlepas dari tubuh saya ya? Gitu, guys. Ya kan? Kok enggak menyatu kembali ya? Akhirnya saya terbang tuh roh saya itu. Terangkat. Gelap gulita, guys. Gelap semua. Ya, gelap itu. Tidak ada cahaya satupun. Ya kan? Karena saya atau teman-teman kebanyakan kebaikannya selalu berbuat kebaikan, datanglah 5 malaikat atau malaikat datang menjemput kamu. Tiba-tiba di dalam kegelapan itu, guys, menjadi terang. Gitu, kayak ini, guys. Ini kayak ini, guys. Ini kiri kanan ini, guys. Kiri kanan ini gelap semua. Ya kan? Ini gelap semua nih. Ya. Ini seolah-olah saya ya. Ini gelap semua. Ini langit nih, guys. Shot ya. Ini langit bolong. Ini langsung menyinari, guys. Set kemari, guys. Ya kan? Menyinari kemari. Ya kan? Sehingga yang datang kemari ini 5 malaikat. 2 sebelah kanan, 2 sebelah kiri, tangan saya ini dua-duanya dituntun, dan satu malaikat menunjukkan arah ke langit. Gitu guys ya. Itu karena teman-teman atau saya selalu menyiarkan kebaikan di muka bumi ini. Yang dibilang tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan pula. Gitu guys ya kan. Jadi malaikat datang, saya dibuka, saya diantarkan ke langit sini. Nih jalan nih, jalan begini guys ya. Nah, masuk di sini pintunya sangat kecil. Untuk tubuh saya sangat kecil, nggak akan bisa masuk. Tubuh saya sudah kecil ya, nggak bisa masuk. Tiba-tiba saya bisa masuk dan para malaikat bisa masuk. Nah, masuk di surga sini terlihatlah Taman Firdaus. Yang dibilang kalau sudah kehendak Yang Maha Kuasa, kehendak Tuhan, kehendak Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang mustahil. Langsung, guys. Go to heaven. Gitu guys. Jadi teman-teman harus selalu berbuat kebaikan ya. Jangan sampai nanti pas kamu mati, roh kamu itu berterbangan di kegelapan itu, tidak ada yang datang, tidak ada yang menjemput kamu. Malaikat Tuhan atau malaikat Allah tidak menjemput kamu ya. Saya gambarin lagi seperti ini guys. Nah, pas ini terang ya, disorotin dari heaven sih terang, dan 5 malaikat menjemput yang saya, diangkat tangan saya dibawa ke sana, dituntun sampai sana. Di sini tiba-tiba yang gelap ini guys, kiri kanan ini, orang teriak-teriak semua, help me, help me, help me, tolong saya, tolong saya. Dia dikuasa kegelapan, dikuasa iblis. Gitu guys, iblis, iblis semua nih gelap, dak, gelap. Tidak ada keindahan, tidak ada. Jadi kalau teman-teman berbuat kebaikan, jangan
jangan sampai tidak melakukan berbuat kebaikan. Nah, ini di sini semua nih guys ya, ya ini orang-orang minta tolong, ya minta tolong kok saya atau teman-teman yang baik hati kok bisa dijemput malaikat pergi ke heaven, ke surga gitu guys ya. Jadi roh itu melayang-layang ya kan. Jadi teman-teman jangan sampai jadi hambanya iblis, hambanya setan gitu guys. Jadi teman-teman bisa dijemput ya, bilang ridho dari yang maha kuasa, ridho dari Allah, jemput dengan oleh malaikat langsung jalan ke heaven. Di heaven sini itu sangat indah sekali, luar biasa ya, sangat indah, tidak ada tangisan lagi, tidak ada kesedihan lagi ya, semua serba indah, very very beautiful, indah banget, nggak bisa dibilang dengan kata-kata atau dengan pemikiran kita, serba indah dan nyaman dan sejuk, super sejuk gitu guys. Jadi kebaikan adalah segala-galanya, tabungan kamu adalah kebaikan, supaya kamu mati nanti tadi tuh roh kamu terbang itu ya, ya kamu lihat tubuh kamu ya. Nah saya beritahu, tubuh ini adalah baju, kayak kos-kosan gitu guys ya, kayak rumah homestay gitu, kos-kosan gitu, kayak apartemen gitu guys, kos-kosan. Setelah kamu roh kamu keluar, ini tubuh ini kayak kos-kosan, rumah kosong, baju. Makanya saya bilang cucilah bajumu itu, baju yang saya pakai ini pasti akan kotor ya kan. Saya kotor, saya cuci bersih dengan sabun ya, saya jemur, saya setrika, saya kasih pewangi. Nah tubuh kamu pun seperti itu, bersihkan tubuh kamu dari detik ini, jangan berbuat dosa, nanti penyesalan yang tiada akhir. Supaya teman-teman masuk surga adalah kuncinya berbuat kebaikan, siarkan kebaikan di muka bumi ini. Terima kasih, wassalamualaikum, bye, see you.